Eh, kita langsung ke grand chest-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini legend lah, lavaon lah, please dah. Kalau enggak delong deh. Oh, balik lagi bareng gue Mr. Octo, sang amatir di game Clash Royale. So guys, I'm back with Clash Royale, baby. Dan sekarang kalian harus siap karena gue udah menyiapkan di sini ada Clan Chest dan juga Giant Chest. Guys, kita bakalan buka itu semua nanti ketika gue udah sekali battle seperti biasa. Dan di sini lihat Sunday card-nya ya, udah gue beli juga sih beberapa dan belum ada yang menarik. Ini bekas kemarin legendary card bareng Isan ya. Kelihatan banget gue udah jarang buka Clash Royale. Kemarin gue menghilang 3-4 hari. Sorry banget. Gue juga ngisi kekosongan kemarin pakai video semula ya, maaf banget kalau misalkan kalian gak suka dan juga merasa terzolimi dengan suara gue yang tidak enak. Oke, kita langsung aja ke buka-buka chest dulu seperti biasa karena misi kita hari ini adalah membuka giant chest dan juga clan chest yang sudah kita siapkan beberapa hari yang lalu. So guys, kita buka dari silver chest, kita punya gold, es golem dan juga royal giant. Lalu silver chest yang kedua, kita punya gold, roket dan juga minion horde, lumayan. Oke, lanjut ke free chest. Bismillahirrahmanirrahim. Punya gold, mini PK, archer. Oh, ini epic nih harusnya. Oh, prince, lumayan. Lumayan. Free chest yang kedua. Oh, tiga lagi nih, gold. Oh, gems. Dark goblin dan juga mortar. Oke, kita buka golden chest sekarang. Ada gold, ada Valkyrie, ada mortar, ada goblin heart, ada royal giant, dan juga yang terakhir kita punya crown chest. Crown chest. Kita punya gold, gems, royal giant, mortar. Apa selalu mortar ya? Wizard dan juga epicnya adalah wish. Oh, not bad guys, not bad. So kita sisakan dua chest ini. Nanti setelah kita battle sekali pakai deck yang biasa ya. By the way, ini gue udah nyentuh 4198 ya, semoga nggak turun, bodo amat lah ya, yang penting kita main aja, kalah menang itu nggak masalah. Oke, wow, udah lama banget gue sedikit antusias ya. Kita lawan Chohiba dari klan Jepang kayaknya. Ya Jepang deh kayaknya. Oke, kita turunin executioner dulu. Oh, pas sekali. Mantap. Pas banget. Wow, dia punya roket dong. Oh shit. Oh shit. Kita turunin. Gak tahu ini kombonya gimana, cuy. Bingung juga anjir. Oke. Oke, kita coba. Oh oh. Srot. Oh oh. Oh nice, nice, nice. Oh oh. Oh oh, oh. Oh oh. Oh shit, shit, shit. Oh nice, nice. Tidak terpancing. Oh oh, tidak bisa. Aku punya delok. Wah, sedikit menegangkan ya. Aduh, si ibu ini ya. Gak sopan. Oke. Ini begituan mulu deh. Sebel. Mamam. Oke, kita coba combo pakai elite barbarian. Wush. Kamu salah, nak. Ya, mundur dong. Oke, okay, nice. Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice. Nice. Save lagi dong. Boom. Wow. Ternyata setelah lama tidak bermain masih ya oke okay lah ya. Hey, kita mulai bertahan, cuy. Kita harus bertahan. Karena dia punya apa tadi? Roket. Sakit betul. Dan juga Hawk Rider. Oke, kita lihat dia punya apa. Oke, kita turun ini. Oh, mati ternyata. Oh oh. Oh oh. Oh oh.
Oke. Kita nggak boleh panik dan ya nggak sengaja diturunin. Oh shit. Aduh, kurang maju. Oh, mabet. Oke, tolong jangan kalah dong. Jangan kalah dong. Oh, well play. Wah, tegang. Udah lama begini. Oh, kita dapat golden chest. Lumayan. Kita dapat, wih, high score cuy. High score pula lagi gua ngomong. High score kita 4228. Wow. We. Oke, kita bakalan coba ini buka mana dulu ya? Golden chest apa golden chest lagi? Giant chest atau giant chest? Kayaknya giant chest dulu kali ya. Walaupun kartunya lebih banyak, tapi sebelum itu kita seperti biasa harus donate. Sorry kalau yang executioner gua enggak bisa ngasih karena gua juga baru minta ya. Oke, waduh executioner lagi cuy. Buset executioner semua. Ya Allah, Pak. Kagak bisa ngasih dong, gua cuma satu doang. Oke, enggak apa-apa. Kita langsung buka giant chest-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kita dapat? Wow, gold 1794. Oh, guard lumayan. Battle Ram dan juga ini semoga elite barbarian ya. Oh, archer. Wih, tapi bisa upgrade level 11 cuy. Ya, mungkin nanti kalau misalkan gua pakai ini ya, itu akan berguna ya. Oke, kita langsung ke grand chest-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini legend lah, lava on lah, please dah. Kalau enggak delok deh. Kita punya gold, bomb tower, tombstone, roach cat, mortar, furnace. Oh, Tesla. Ya, enggak apa-apa deh. Ini epic-nya ya, executioner kayak apa kek? Oh, gemen bener. Not bad at all, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, yang penting tadi kita sempat menang. Oh, ini mungkin gara-gara kita enggak ini nih. Aduh. Ini kok banyak yang ini ya minta challenge ya? Kayaknya minta di lade ini. Oke, kita friendly battle aja. Kita bakalan battle bareng subscriber. Friends online 42 banyak juga ya. Oke, kita lawan Bima 77. Kita masih pakai deck yang tadi. Kita membuktikan bahwa deck yang tadi itu bisa berfungsi kalau misalkan sama itunya apa levelnya. Oke, kita coba pakai surprise attack. Dia ngeluarin apa? Oh. Nice. Pilihan yang bau. Bagus. Yang baik dan bagus maksudnya. Oh shit, meh. Nice tuh. Oke, nice. Ternyata dia punya elite barbarian juga ya. Memang elite barbarian ini banyak banget yang make, termasuk gua. Gua juga jadi make gara-gara gua kesal ya sebenarnya. Oke, kita harus sabar. Wah, telat ya. Nice, stop. Pukul. Nice. Oke, dia belum nurunin apapun ya. Kemungkinan besar sih dia bakal nurunin elite barbarian. Cuma nggak tahu deh. Oh. Om sakit om. Wah sakit betul. Ya. Oke, fine. Ternyata panik ya. Wait. Gua harus berpikir dengan santai. Ini kemungkinan besar dia nyerangnya dari tengah sih. Seharusnya. Oke. Jadi gua coba untuk bermain seperti tadi. Ya, kambing kan. Oke, nice.
Nice tuh. Oke, kita harus sabar. Kita harus sabar, tapi kita langsung nyerang ya. Lu kok dia maju? Oh ya sudah, nggak apa-apa. Oke. Barabam bam barabam bam barabam bam barabam. Nice. Barabam bam barabam bam barabam bam barabam. Bam bam barabam bam barabam bam barabam. Bam bam barabam bam barabam bam barabam. Oke. Okay. Turunkan lagi eksekusioner. Ini kombonya itu Valkyrie plus itu ya. Red barbar ya. Karena gue sudah tahu, jadi gue keluarin duluan. Marabam bam marabam bam marabam bam marabam. Wow. Oh. Well play untuk Bima 77 dari solo defense. Wah. Menegangkan. Oke, apakah kita lagi atau enggak? Yang penting gue minum dulu. Wah, masih ada nih. Oke, kita las untuk mengisi kekosongan kita selama ini ya. Jadi kita total ada 3 kali battle. So, kita sekarang lawan Ihsan Nurhuda dari Clan Dragon Hunter. Pemburu naga dia. Ya. Oke. Ini gua bakal lewat sini aja nyerangnya. Yah, dia punya bowling dong. Susah dong, Om. Oke. Dia punya bowling, coy. Gua bakal jadi hal yang sulit. Oh my god. Oke. Okay. Oh, nice. Dia punya Inferno Dragon. Oke. Okay. Okay, nice. Oh, jebol. Mantap, Soul. Mantap soul. Terus ya. Oke, kita harus senang. Kita coba turunin. Oh god. Hap. Oh, nice sekali. Yang kita masih hidup. Yang ngeluarin Ice Wizard. Kemungkinan besar dia Inferno Dragon. Iya bener. Kayaknya. Oh enggak. Yaudah gue turunin Inferno Tower aja. Sekaligus defend ya. Karena tower kiri kita udah lumayan sekarang. Turunin bowling pula lagi. Bowler di sebelah kanan. Turunin Executor aja sini. Oke, gue turunin minion aja. Terus gue turunin Elite Barbarian di sini. Dilanjut dengan The Lock. Oke, pas sekali. Oke, nice. Mantap. Terus gua coba alihin wizardnya. Oh, telat ternyata ya. Oke, gak masalah. Kita sekarang fokus defense, cuy. Sama ini nih. Kita harus nyingkirin kambing-kambing ini. Ya, kagak ada yang kena. Bodoh amat. Ya udah, well play buat Ihsan Nurhuda dari Dragon Hunter. Thank you udah menemani hari-hari gua ini yang kosong kemarin.
So guys, mungkin itu aja untuk kesempatan kali ini. Kalau misalkan kalian suka dengan video Clash Royale kali ini, jangan lupa dikasih thumbs up dan share-nya, karena satu share dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel gue. Dan juga jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, karena gue terus update video baru tentang Clash Royale maupun non Clash Royale, baik itu game maupun non game. So thank you sekali lagi yang udah menonton. Gue Miss Rock undur diri. Salam aman.